What's up, everybody? Welcome to WNR channel. Today we're gonna react to this amazing performance of Zianna Zayn. So let's get started. Kualitasnya bagus, iya, ada bagus yang banget. Kayaknya udah di apa namanya enhance sama mereka mungkin. Dan guys, ini nih lagunya pernah dinyanyiin sama Eliza Cree di konser dia yang kemarin, konser Patah Hati. Gila, aku suka cara vibranya gitu. Old school banget cara cara nyanyi vibranya itu. Old school banget. Wow, range-nya makin naik dan powernya. Iya, jangan lupa sama powernya. Power guys. Dan yang kontrol itu loh, sok ya. Yang untuk kontrol nadanya untuk ngehit di situ, guys. Oh, iya sih. Wow. Sama penyanyi yang rambut pendek itu dari Malaysia, yang pakai di Korea, yang sama program Sheila Amza itu. Oh, yang menang Malaysian Idol. Iya, orang India nih. Iya, kayaknya Jacqueline Victor. Jacqueline. Oh iya benar sih, cara nyanyinya benar-benar mirip Jacqueline Victor. Mirip cara bernyanyinya sama Zianna Zayn. Mungkin gurunya. Terinspirasi atau folk, guru vokalnya, idolsnya. Cuma ya, I can feel it guys. That's pretty high. Itu tinggi loh guys. Aku nggak tahu sih notnya berapa, cuma I know it's high. Iya, dan wow, suaranya memang mirip sama Jacqueline. Iya, dan she's not struggling at all. Iya, gila sih, dia cari nadanya tuh selalu Ya sesuai sama range nya sih. Iya, Jacqueline mirip dengan cara nyanyi. Vibranya juga mirip, suaranya juga sih.
Penyanyi zaman dulu tidak pernah mengecewakan, guys. Period. Caranya, suaranya, kualitas suaranya. Dong. No autotunes and it's live. No lip sync lagi. Mana lip sync? Iya, zaman dulu mana ada lip sync? Ya dulu juga nggak ada autotune. Iya, dan itu yang bilang nggak ada autotune, nggak ada lip sync ya. Just untuk, her untuk, real voice. Just to be a singer, you need to have voice. Like apa? Gak kayak sekarang ya. Tapi dulu tuh yang benar-benar vokal yang diutamain, guys. Dan Zian, wow, gila sih suaranya. Dan dressnya juga masih bisa dipakai iya, sampai sekarang. Kayak relatable, guys, yang sampai sekarang. Terus kualitas videonya gila sih. Iya. Aku kayak pernah sih denger Zian. Kalau aku lebih familiar sama lagunya. Kayak dulu mungkin zaman aku kecil pernah keputar di radio atau gimana kan. Dan gila sih benar Jacqueline suaranya, cara nyanyinya kayak mirip banget ya, sama Zian. Tekniknya mirip sama Zian. Cara dinyanyikan lagu. Vokal suaranya juga hampir sama sih. Sometimes kayak gitu, kayak Jacqueline gitu. Yes, dan itu juga yang bikin kita bisa nge-relate karena ada kemiripan itu kan. Makanya kita bisa langsung ngasih note-nya ke sana. By the way, this is the end of our video. Bye-bye.